Terima kasih karena memilih channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan berita-berita hangat dan terkini. Setelah diasak oleh peminat mengenai hubungannya dengan selebriti media sosial yang dikenali sebagai Ubay, Sheila Hamzah menerusi sesi live di Instagram meminta para peminat agar mendoakan perkara yang baik terutamanya dalam kariernya sebagai seorang penyanyi. Tambahnya lagi, dia enggan bercerita mengenai perkawinan pada masa ini karena ingin memberi tumpuan kepada anaknya, Sid Wise, yang kini berusia 3 tahun. Katanya lagi, "Saya masih muda. Berhenti tanya saya bila akan berkawin. Saya mau bekerja, cari duit. Saya kena ada simpanan sendiri sebelum berkawin. Sekurang-kurangnya, tunggu sehingga Sid pandai bercakap," kata Sheila. Dalam pada itu, penyanyi berusia 33 tahun ini sempat berseloroh dengan mengatakan jika mereka ingin ke fase yang lebih serius, sekurang-kurangnya dia perlu menunggu sehingga pendekap gigi yang dipakai Ubay boleh dibuka. Jadi jangan bahas tentang pernikahan. Selagi belum akad nikah, makanya belum sah lagi. Saya juga mau membahagiakan diri sendiri terlebih dahulu sebelum membahagiakan hati orang lain.